Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, apa khabar? Semoga sihat sejahtera di pagi hari ini. Saya dalam kereta ni. Okey, mengenai kita, kebanyakan kita yang dalam grup ni yang telah pun terlibat dalam program Jutawan 6 Elkan. Okey, majoriti kita ada dalam grup ni yang belum lagi join. Okey, dalam bisnes ni banyak kita ni dalam bisnes ada banyak peluang. Okey, sama ada kita buat bisnes cara multi level marketing ataupun kita buat normal bisnes trading biasa. Baik, dalam apa pun keadaan, semua bisnes ayatnya adalah wajib buat marketing. Perlu buat marketing. Okey, maksud marketing ni apa? Kita perkenalkan produk kita ataupun kita perkenalkan bisnes kita kepada orang lain. Maknanya orang kenal kita, orang kenal produk kita, apa produk yang kita jual. Oleh itu kita kena buat marketing. Maknanya kita kena beritahu orang apa bisnes kita buat. Itu yang orang buat business card, orang buat Facebook, orang buat website, okay, orang naikkan banner, banting. Tujuannya apa? Untuk perkenalkan bisnes produk dia kepada orang lain. Okay, maknanya marketing ni adatnya wajib. Kalau kita tak buat marketing, maknanya orang tak kenal produk kita, orang tak terkenal kita, maka kita, diorang takkan belilah produk kita, kan? Jadi bila kita terlibat saja dalam apa bisnes, bisnes ni satu peluang yang mana kalau kita minat, kita buat. Kalau kita kerja makan gaji, okay, macam biasa, kerja makan gaji, dapat gaji lah kerja. Itu pun dalam company, itu pun sekarang punya keadaan pun actually, bila kita bekerja company tu bayar gaji kita kerana adanya bisnes, adanya marketing, adanya sales people, marketing people, dan semua kita yang dalam company tu sebenarnya bertanggungjawab untuk promote produk atau bisnes kepada ramainya orang. Okay, balik pada kita yang join Elkan, dan bukan saja untuk Elkan, dalam semua multi level marketing dia tidak boleh lari daripada mengajak orang kepada datangnya seminar, datangnya BOP. Okey, kebanyakan kita semua ni dalam grup ni kita kenal satu sama lain kerana kita datang program BOP, kita datang seminar dan kawan kita ajak kita untuk join dan faham apakah bisnes. Jadi oleh itu dalam bab Elkan yang kita telah join, alhamdulillah hari-hari ada orang baru join Elkan. Sekarang ni mencecah hampir 500 orang sebenarnya. Okay, cuma kita ada yang aktif, ada yang tak aktif. Kalau kita nak duit, memang kita wajib aktif. Kalau kita nak sales, kita kena buat sales, kita kena buat marketing. Okay, kita kena beritahu tentang Elkan ni kepada orang lain seramainya. Jadi oleh sebab itulah apa yang tuan-tuan pun sekian nampak, boleh katakan setiap hari ada saja mesej yang saya telah WhatsAppkan kepada anda ataupun kepada dalam grup tentang program-program yang berkaitan dengan Elkan. Dekat sini saya cakap pasal Elkan, ya. Benda yang sama apply kepada semua multi level. Kita dalam ahli Jutawan 6 ni ada, tak silap saya, lebih 30-40 multi level company produk. Okey, alhamdulillah tak ada masalah. Terpulang pada kita apa kita nak buat. Okey. Jadi dalam bab ni saya sebagai orang yang initiate dalam program Jutawan 6, alhamdulillah saya tetap 2 minggu dapat payment, dapat bonus, dapat commission. Saya terus ajak orang. Dalam bab Elkan water filter, kita ajak je satu orang kita dapat RM900. Besar tu commission tu. Okey, saya boleh bayar 5 bulan bukan RM1000, sekarang dah dapat 17-18 ribu, nak masuk dekat 20 ribu dah. Ini tunggu lagi ujung bulan ni dapat lagi duit. Okey. Itu yang saya ajar. Yang dikatakan upline bantu downline. Okey. Upline bantu downline, semua upline kita kena bantu downline dan downline pula kena ikut atau duplicate apa yang upline buat. Okey, hari ini kita jangan salahkan, okey, upline tak bantu. Hari ini kita semua sebenarnya bekerjasama. Oleh itulah seminar daripada mula kita mula ni 3 kali seminar. Hampir setiap hari sebenarnya ada saya seminar program yang saya telah perkenalkan dekat pejabat kita. Dan in fact, macam mana saya nak bantu, saya bergerak, kan? Kita bergerak, kita buat seminar di Ceras, di Kajang, di Bangi, di Sungai Buloh dan juga di Gombak. Kemudian kita bergerak kat Ipoh, kat Utara, Selatan. Semua kita bergerak, tujuan dia adalah nak bantu downline.
Dan tugas kita, okey, kita dah join, kita datang dengar seminar tu, kita datang dengar seminar tu, kita faham, kita tahu, kita join. Sebenarnya kita yang join. Bila kita join, kan saya dah beritahu, kita dalam program Jutawan 6 ni adalah 6 cari 6 cari 6 cari 6 cari 6 cari 6, maka kita jadi jutawan. Itu sebenarnya memang kalau dikira betul, setiap kita yang sebenarnya dalam Elkin Water Filter IK Smart ni, saya nak beritahu, kita cari orang dapat 900, seorang dapat 900, 6 orang dah dapat 5,000 lebih, plus ada team bonus, commission sampai 7,000 lebih. Sebenarnya kita dah selesai hutang kita. Bila kita dapat 6 orang, 7 orang ni, kita dah selesai hutang kita. Okay? Jadi kita kena usaha untuk ajak orang. Sebab tu saya, semua yang join di bawah saya ni, cara saya bantu, saya siapkan copywriting. Tak siap, saya ada 5, 6, 7 copywriting. Selalu saya motivate. Itu satu perkara. Tiru saja apa saya buat. Kenapa saya boleh dapat? Okay, sebab saya buat. Siapa yang alhamdulillah sekarang ni sebenarnya dekat 300,000 lebih dah total sales commission yang dapat dalam kita buat Elkin. Dan termasuk alhamdulillah dalam Elkin ni bukan saja water filter, kita ada mobile spa, kita ada founder pack, kita ada produk-produk, lebih 200 produk. Jadi kita ada banyak peluang untuk nak jual macam-macam. Okey. Kebalik kepada IK Smart Water Filter ni, hari-hari sebenarnya orang nak pakai water filter. Okey, macam saya kata, Kowe sekarang bulan lepas 50,000 unit. Dia orang tak ada team bonus commission. Dia orang jual itu pun commission dia bukan banyak, 400, 500, 600 ringgit. Maksimum pun tak salah saya 700-800. Koko berjalan. Jadi sebenarnya kita hari ni, konsep kita, kita dah join. Kita dah faham bahawa kita kena cari orang. Macam mana cara nak cari orang? Saya telah bagi database. Saya telah bagi software SK Edit. Okey. Untuk yang dah jadi ahli koperasi dapat 1000 grup WhatsApp. Okey. Dan kita ni 98% yang ada lebih kurang 600 ahli jutawan 6 total dengan ahli koperasi ni, yang datang semua kerana digital marketing. Kebanyakan. Dan kalau kita tak boleh blast, tak ajak hari-hari untuk orang datang, kita jangan salahkan orang lain sebenarnya. Kita yang tak sungguh-sungguh buat. Haji, saya dah buat, tak ada. No, terus buat. Kita terus buat. Okay? Kenapa saya boleh dapat? Sebab saya senang apa beza? Sebenarnya saya blast plasting. Copywriting yang sama saya bagi, itulah saya blast. Dan bila mereka datang seminar, sebab tu kita ada hari Jumaat, kita buat fokus pada Road to Diamond. Road to Diamond tu adalah satu peluang yang mana kita boleh dapat income yang besar bila kita buat berjemaah ni. Kita dah kira, kita dah kaji, dan upline kita dah beritahu kita. Jadi saya suruh datang dekat situ sebenarnya semangat kita untuk nak buat bisnes ni. Kalau tidak, kita blame orang lain. Orang kata tak tolong lah, tak berjemaah lah. Apa lagi cara terbaik nak tolong? Okay. Oleh itu, grup yang 1000 grup tu, kalau kita hari-hari buat blasting, saya senang sampai tak larat nak layan sebenarnya. Maksudnya bila saya blast, sebab bila kita gunakan SK Edit, kita setkan SK Edit tu kepada 30 grup dalam WhatsApp Messenger, 30 grup dalam WhatsApp Business. Makna ada 60 grup akan terima iklan kita ni bertubi-tubi setiap 1 jam boleh, 2 jam boleh, 4 jam boleh, 1 hari 4, 5, 6 kali. Itu kalau kita set kepada 60 grup. Kita ada 1000 grup. Yang tak dapat ni, maaf cakap ya, saya dah buat je tak. No, sebab kita tak buat hari-hari. Cuba kita set benda tu hari-hari. Mesti ada orang respon. Dan juga satu lagi, kita ada kontak dalam handphone kita. Kenapa kita tak nak ajak dia orang datang seminar? Kenapa tak nak beritahu? Beritahu nak dapat 6 orang saja. 6 orang dalam masa 6 bulan. Bukan dalam 6 bulan. 36 bulan pun tak apa. Still kita tak ada masalah untuk nak selesaikan kita punya hutang bayaran dengan Elkin. Kan? Jadi hari ni orang dekat rumah pakai Kowe, pakai Koko, pakai SK Magic LG. Pakai, bayar bulan-bulan macam biasa. Kan? Ada memang terpaksa bulan. Ada tu bayar dan mereka tak ajak orang. Kita ni ada peluang. Kita pakai water filter yang baik, dalam masa sama kita ada peluang dapat duit. Jadi balik kepada semua kita, kita jangan salahkan orang lain. Okay? So, dari awal, bila kita datang dengar, saya pun dah terangkan. Semua dah diterang. Ini kita join ni, kita ajak dapat 900. Okay? Dan tiap-tiap bulan kita kena bayar. Bila kita upline bayar, downline bayar, kita akan nampak commission masuk. Right? Commission sekarang ni saya
2 minggu dapat commission. So apa saya bayar? Saya bukan satu, 2-3 biji saya join Elkem. Saya nak cerita ni adalah bukan saja untuk Elkem, untuk mana-mana multi-level marketing. Okay, kalau kita nak berjaya, nak memang kita tak ada cara lain mengaitkan, kita kena ajak orang. Cara nak ajak, kita kena adlan, hantar WhatsApp, call dia, hantar WhatsApp. Saya dah beritahu, kalau hari-hari kita hantar blasting kepada 10-20 orang baru hantar, okay, maka satu bulan kita hantar kepada hampir 600 orang. Confirm, untuk nak dapat 5-10 orang sebulan pun boleh dapat. Kalau kita buat, kita hantar WhatsApp, kita call, tuan boleh datang tak seminar? Bila datang seminar, kita datang seminar. Hari ini kita seminar pun tak datang, okay, BOP pun tak datang, kelas digital marketing pun banyak tak datang, okay. Kemudian saya kata ada Road to Diamond every Friday tak datang. Macam mana kita nak dapat orang, okay? Dan saya kata boleh aturkan, kalau tempat-tempat lain tu aturkan supaya kita boleh turun sana. Saya sedia kumpul, okay, nak terang, Haji saya ada berapa orang ni, macam ni boleh. InsyaAllah kita boleh buat. Itu cara upline bantu downline. Bukan saya kata saya upline bantu downline, kita pun kena bantu downline kita. Dan downline pula kena serius, kena ikut apa upline suruh. Kalau kita menyalahkan upline tak bantu downline, tak berjemaah, itu tak ada. Berjemaah maksudnya apa? Saya siapkan copywriting, okay? Saya buat seminar, saya beri tunjukkan apa, saya bagi database, saya bagi 1000 grup WhatsApp, saya bagi software lagi, semua dah ada dah. Cuma kita nak buat tak buat saja. Kalau kita tak buat, maka kita tak dapat. Jadi jangan kita salahkan orang lain. Sebenarnya bisnes ni bukan saja multi level, kan? Bagi saya lah, yang saya faham, hari ni semua produk, contohnya kita tak jual multi level, kita ada satu produk lain, dah tentu ke kita nak jual produk tu. Kita kena buat marketing, jumpa orang, tuan saya ada produk ni, bagus produk ni, kan, baru keluar dalam market, kan, tuan nak beli tak? Itu marketing. Maknanya kita ajak orang, kita perkenalkan orang. Ha, kalau kita ada duit yang banyak, maka kita pergilah apa, buat iklan masuk TV, masuk radio, masuk majalah, magazine. Itu kalau kita ada duit, lagi bagus masuk buat billboard. Saya nak ajar benda yang simple, iaitu dengan blasting. Hari-hari sebenarnya ahli koperasi bertambah, memang bertambah hari-hari, masuk 3-4 orang, 3-4 orang. Ada dah 2-3 grup sebenarnya, saya create grup koperasi ni sebenarnya. Yang grup Johor, grup Melaka ada, grup apa ni yang lain-lain, okay? Dan seluruh Malaysia. Jadi sebenarnya dengan blasting, saya cakap dengan blasting saja. Hari ini kita semua tengok media dalam WhatsApp macam-macam. Kita hari ini kita tak tengok, jarang. Kita hari ini kita tengok WhatsApp je, oh, info ni tentang apa, apa yang politik berlaku hari ini, semua dalam WhatsApp, dalam Facebook. Sebab tu digital marketing ni kena belajar. Saya hari Khamis free datang, okay, seminar setiap Rabu sekarang dekat Cerah Saya datang. Dan satu lagi kelebihan, macam saya kata nak tolong semua orang ni, saya, kita sekarang koperasi nak bagi dana, dana untuk bantu suan dalam produk-produk kita. Jadi hari ini kita think positif, okay? Think positif, jangan kita salahkan orang, jangan kita kata ini, itu, itu. Kita sebenarnya, kalau kita nak buat bisnes, kita kena serius, kita kena fokus. Dan benda ni apply kepada semua multi-level marketing, okay? Saya nak beritahu pasal dalam grup ada koperasi tentang Kak Yan. Saya kenal Kak Yan tu daripada tahun lepas lagi. Saya WhatsApp dia, saya WhatsApp dia, saya ajak dia, saya ajak dia. Dia kata, Haji, kalau Haji nak, Haji datang. Akhirnya sebab dia berumur 70, saya pun jumpa dia. Okay, ha, saya jumpa dia. Dan apa tu, dia ni, tahu tak, tiap-tiap hari ada dekat tempat seminar, tempat ofis. Walaupun 70 tahun, ajak orang, call, ajak orang. Sebab tu yang dia berjaya, kan? Ha, hari ni, hari ni dia, dia pula yang Cik Idris tu, untuk nak beritahu, 27 lebih 27 kali gagal masuk multi level. Sekarang dia buat lagi benda lain, buat lagi. Inilah orang yang usahawan, kan? Dia nak capai. Kak Ian tu join saya sebenarnya antara awal yang bersama ikut, kan? Ha, dia nak saya, kan? Saya pernah bagi talk juga dekat VRS tu, okay?
Tapi nak masuk VRS kena bayar RM1,200. Lepas tu kita kena cari orang, 10 orang. Cari orang ni apa? Cara dia blasting, ajak orang datang seminar, ajak orang datang seminar. Mana-manalah kita buatlah Firmax 3 ke Forever Living ke Amway ke Shakli ke, dulu ada Monavi, apa lagi Zulian ke. Kak Yan tu dah berpuluh-puluh multi level dia masuk sebenarnya. Banyak yang jadi tak jadi, berpuluh ribu. Jadi cakap pasal multi level marketing ni sebenarnya bukan kata kita masuk multi level marketing kita, no, it's a business. Kan? Bahawa banyak orang bankrupt.